Dewi Persik klaim omongannya kepada Denise Cariesta jadi kenyataan. Hati-hati, suatu saat kamu ditinggal oleh lakimu. Hubungan Dewi Persik dan Denise Cariesta kini memang seperti tak ada masalah. Namun, sudah sekitar 2 tahun lamanya, keduanya bertikai. Denise Cariesta sendiri memang dikenal sering mencari gara-gara dengan sejumlah selebriti ternama tanah air. Dewi Persik tampaknya masih belum bisa melupakan perseteruannya dengan Denise. Belum lama ini, Dewi Persik membuat video live yang salah satunya membahas soal pertikaiannya dengan Denise Cariesta serta kondisi terkini sang selebgram yang baru saja melahirkan. Menurut Dewi Persik, kondisi Denise Cariesta sekarang, yakni melahirkan seorang anak tanpa didampingi oleh suami, merupakan buah dari perkataannya. Dewi Persik mengaku sempat mewanti-anti Denise yang sempat menyenggolnya sambil membawa-bawa isu perceraian dengan Angga Wijaya pada 2022 lalu. Ada satu perempuan dulu dia pernah ngatain aku tentang perceraian aku dengan si Budianto, Angga Wijaya, kata Dewi Persik. Tak tahan dengan ocehan Denise Cariesta kala itu, Dewi Persik pun mengaku langsung menghubungi sang pengusaha bunga melalui aplikasi pesan chat. Host dan pedangdut yang akrab disapa DP itu mewanti-anti Denise bakal ditinggal kekasihnya. Aku cuma bilang sama dia, dan aku wa dia, hati-hati, suatu saat kamu nanti akan ditinggal oleh lakimu. Itu kejadian sekarang, saat kondisi dia lagi hamil, ucap Dewi Persik dalam potongan video tersebut. Setelah berceletuk seperti itu, beberapa lama kemudian tersiarlah kabar Denise Cariesta hamil dari kekasihnya yang disapa JK. Malang bagi Denise lantaran JK akhirnya meninggalkannya alias tak bertanggung jawab. Hal itulah yang membuat DP merasa tegurannya didengar sang halik. Aku enggak tahu kenapa, tiba-tiba jadi kenyataan mulut aku. Aku tidak merasa diri aku benar, tapi itu kejadian dan dia alami sekarang. Satu perempuan itu yang dulu pernah ngatain aku, terang Dewi Persik. Namun begitu, tak semua warganet membenarkan pernyataan Dewi Persik. Di kolom komentar unggahan tersebut, beberapa warganet meminta agar DP kini lebih melihat Denise sebagai sosok ibu yang bertanggung jawab. Beberapa di antaranya juga menyarankan Dewi Persik untuk mendoakan Denise ketimbang mengungkit-ungkit masalah lama. Denise Cariesta saat ini telah berstatus menjadi seorang ibu untuk putranya yang baru lahir. Buah hatinya itu diberi nama Jaden Bowen Yap. Menjadi seorang ibu, rupanya membawa banyak perubahan bagi Denise Cariesta. Denise kini mengaku jadi lebih tenang dan dewasa dalam bersikap. Selain itu, Denise juga mengaku lebih sensitif jika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan anak. Gue sedih loh, sakit hati banget. Padahal, biasanya gue dikatain apa aja yang kasar-kasar lo tahu sendiri kan. Dihujatnya kasar banget, parah banget, gue gak apa-apa. Cuma kalau dikatain tentang anak sih, pengin nangis, kata Denise Cariesta dilansir dari tayangan di kanal YouTube-nya. Selain itu, Denise Cariesta juga mengakui bahwa dirinya punya ketakutan jika kelak putranya menuai karma dari semua yang pernah diperbuat sebelumnya. Oleh karenanya, Denise pun meminta maaf kepada rekan-rekan artis yang pernah memiliki masalah dengannya. Kalau misalkan gue pernah buat salah sama orang, gue menyakiti orang, gue minta maaf. Sama teman-teman artis juga gue minta maaf, gue bersedia. Gue bersedia apapun asal anak Jaden enggak terima dosa, kata Denise Cariesta. Gue minta maaf sama Uya, gue minta maaf sama Ayu, minta maaf sama Regi, sambungnya.